Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarif, tokoh masyarakat Kecamatan Tumpuk Bulu, Kabupaten Goa, mengutuk aksi anarkis yang dilakukan oleh perusuh pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019 yang berakibat hancurnya pos polisi, mobil, rusaknya fasilitas umum dan lain-lain. Dengan demikian, kami menolak kerusuhan dalam bentuk apapun di Indonesia karena kami cinta damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.